aja, kan ada banyak yang mau kita tanya-tanya. Tapi sebelumnya kita mau denger dia nyanyi. Udah ada ini belum? Mikrofonnya mana? Dari ini sini aja ya? Hah? Gitu aja, gitu sini aja. Aja ya. Bisa ya Daniel ya? Lagunya apa nih? Yang Maybe, yang baru ya? Ini yang baru ya. Yeah, Maybe, oke okay, yeah. Satu. Maybe we started in the sand. Lately I can't help wondering. Maybe you feel the way I feel. Maybe I should give up on it. Something tells me there's a chance. Maybe you say. Jadi kamu nyanyi itu les-les khusus atau? Dulu sempet les, mama paksa les waktu itu. Mama paksa les. Cuman, enggak, aku stop lebih dari 5 tahun sih. 5 tahun. Kamu cita-citanya apa sih? Dulu pengen jadi penyanyi. Oh, dulu memang pengen jadi penyanyi, pengen main film. Cuman aku nggak nyangka bakal terjadi di Indonesia. Karena waktu itu kan bahasa Indonesia masih kurang lancar juga. Aku sebenarnya baru lancar bahasa Indonesia itu sekitar 3 tahun yang lalu. Oh, oke. Okay. Karena bahkan di sekolah waktu itu nggak dibolehin untuk ngomong bahasa Indonesia. Oh, iya. Sama kayak aku juga. Oke. Okay. Dong, kok belum apa-apa? Udah itu? Tiba-tiba ada Q&A, satu pertanyaan ya. Oke, pertanyaan berikut. Pris, emang benar kamu katanya belum ada nggak ada rencana untuk menikah? Untuk sekarang belum ada ya. Aku juga umurnya masih 18. Cuman, tapi kebayang nggak pernikahan gitu? Iya, aku tahu aku bakal nikah ke depannya. Cuman untuk apa ya? Aku sebenarnya nggak percaya in marriage. I don't believe in marriage sebenarnya. Karena aku rasa kayak walaupun aku lihat a couple yang udah stay together buat for a long time, mereka pasti nggak secinta sama satu sama lain as the first time gitu. Iya. Yeah. Iya kan? Kayak mereka sebenarnya cuma stay together gara-gara sayang kalau putus udah lama. Misalnya ada couple yang udah kawin lebih dari 50 tahun misalnya ya. Tapi pasti mereka kayak udah nggak sesayang itu. Cuman rasanya kayak sayang aja kalau misalnya putus. Gitu loh. Karena memang pernikahan itu adalah sebuah kerja. Prince, terima kasih sudah ada. Thank you buat semuanya. Kita ketemu lagi sampai Jumat. Dadah.